mencari kardigan coklat yang nggak tahu di mana. Sekarang gue muter-muter, abis itu mau pergi, abis ini mau langsung pergi. Sekarang kita udah di mobil, mau siap-siap mau pergi ke PP. Semoga nggak macet. Sekarang 1:30, udah mau jam macet, jadi kita harus pergi sekarang. Sekarang juga. Oke, dan ternyata lumayan macetnya, tapi masih oke lah, nggak terlalu, cuma agak rame aja jalanannya. Terus sekarang ngeliatin di Antasari sini, biasanya ada pengamen yang main biola gitu, keren deh. Nih terus si Vina bobo, ngantuk dia habis nge-gym, lumayan lapar. Dan gue lagi nggak enak tenggorokan, lagi kayak berasa gatel banget gitu deh, lagi nggak enak banget. Minum apa ya, tadi udah minum obat sih, cuma nanti pakai semprotan Spartan. Nah ini namanya adalah flyover Antasari. Jadi biasanya gue kalau pulang tuh juga malam-malam suka lewat sini sebelumnya. Kenapa gue bilang sebelumnya? Karena gue stop lewat sini karena waktu itu sempat dikirimin broadcast, bukan broadcast sih, jadi di grup family gue dikirimin sama si Mimi kalau ada orang yang lewat sini, terus nggak sengaja dia foto gitu iseng, terus tiba-tiba ada muka orang sama rambut gitu, maksudnya kayak kuntilanak, kayak semacam setan gitu ya, ketangkep di kamera, ditunjukin fotonya. Males kan gue kan, ya udah gue nggak lewat sini lagi gini. Padahal lumayan lewat sini sebenarnya, ya lumayan jalanannya terlalu macet kalau malam-malam. Ya, gue tuh jadi sebenarnya gue juga nggak suka banget sama yang horor-horor gitu ya. Bukannya karena emang ya ngeri-ngeri juga sih. Ya, gue suka kayak misalnya harus nonton film horor tuh terus aduh gatel lah. Terus kebayang-bayang sampai mau tidur di rumah tuh kebayang-bayang gitu. Apalagi film horor itu kan kebanyakan yang kayak mereka tuh real, maksudnya real adalah kejadiannya tuh benar-benar kejadian sehari-hari yang settingnya itu di kamar, di rumah gitu kan. Males nggak sih kayak gitu? Kayak gitu-gitu tuh gue males sebenarnya. Oke, sekarang kita udah nyampe di PP. PP-nya di situ ya. Sekarang gue tahu PP-nya di mana. Terus dia lagi mau ngapain atau dia baru bangun? Kita mau makan. Sebenernya gue juga gak terlalu lapar. Lo lapar gak? Wah lapar banget, gue abis nge-gym. Oh iya, dia abis nge-gym. Gue gak terlalu lapar sih, paling gue mau nyemil-nyemil. Mau dessert. Chamber. Itu dia. Sekarang gue baru selesai siap-siap. Terus, it feels different karena Vina udah balik ke Sydney. Sepi, gak ada yang tidur di kamar gue lagi. Terus, udah gitu juga
nggak ada yang tarik-tarikan selimut sama gue kalau malam. Terus nggak ada yang tiap hari ngajakin pergi. Dia tuh tiap hari, dia anaknya nggak bisa tinggal di rumah aja, tiap hari pasti aja dia ngajakin pergi. Malas ngeringin rambut, jadi gue diemin aja. Nggak apa-apa, rambutnya basah. Jangan sampai ada yang tertinggal. Oh, sama gue kemarin ke Adidas Outlet. Di Adidas Outlet menemukan tas ini. Lucu banget kan? Di Adidas Outlet itu kan kayak murah-murah hampir 50%, ada yang 70%. Terus ini dari berapa ya? Dari 500-an jadi 230. Dan ternyata di Adidasnya yang Pharrell Williams. Seneng banget gue dapet ini, dan gue beli kembaran sama Mimi berdua karena dia beli ini juga. Dan sekarang gue pakai buat naro barang-barang gue yang tiap hari gue taro di mobil, yaitu laptop, cardigan, or iPad. Dan ini gak terlalu gede, I really like it. Mau nyetir. Oh iya, terus gue juga lagi mempersiapkan untuk single gue yang terbaru. Doain ya, semoga semuanya lancar, prosesnya semua berjalan lancar, terus juga bisa keluarin album tahun ini, amin. Terus juga semoga lagunya orang-orang pada suka, karena lagu ini gue juga ikut terlibat. Yang pertama kan gue gak ikut terlibat sama sekali, yang kali ini gue terlibat. Doain ya, doain supaya singlenya bisa cepat keluar. Dan pokoknya stay tune on my channel to get more updates.